Hari gini masih bingung, bro, mengalami kerusakan bagian kelistrikan ya. KWH rusak, kabel konslet, TM putus, bahkan gardu meledos ya. Jadi jangan bingung, bro, ikuti tutorial dari saya ya. Tetap di channel Deni Voltase. Tetap sehat bukan? Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat. Ya, untuk kali ini, bro, kembali tetap di channel Deni Voltase ya. Kita akan membahas tentang tutorial dan tips dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kali ini yang saya bahas yaitu tentang cara kita menginstal aplikasi PLN Mobile di HP kita ya. Utamanya yaitu untuk melaporkan segala kerusakan di kelistrikan yang ada di rumah kita, gitu bro. Jadi dengan aplikasi ini sangat mempermudah ya untuk pelanggan listrik yang ada di Indonesia ini melaporkan kerusakan, misal KWH rusak, kabel putus, terjadi kebakaran akibat listrik, ataupun jaringan tegangan menengah, trafo dan lain sebagainya itu rusak di lingkungan kita, kita bisa dengan mudah, bro, melaporkan ke petugas pelayanan teknik PLN yang ada di tempat tinggal kita ya. Jadi dengan aplikasi ini kita online, bro. Maka dengan demikian, ayo kita install di HP kita ya. Begini caranya, bro. Langkah pertama, kita lihat dulu ya paket data di HP kita ini masih banyak atau tidak. Kalau sudah habis ya tentunya diisi dulu, bro. Tapi kalau masih banyak, nah kita buka dulu HP kita lalu masuk ke Play Store. Play Store tulisannya, bro ya. Nah, Play Store ini kita buka lalu di bagian pencarian ini, bro. Ini kita ketik PLN Mobile. Mobile. Nah, seperti ini ya. PLN Mobile. Lalu kita cari. Nah, muncul seperti ini, bro. Setelah muncul ini, lalu kita tekan install ini, bro. Nah, ditunggu sampai semua terkoneksi di HP kita. Itu, bro ya. Kita tunggu, bro. Dan jangan lupa, bro, jika suka dengan channel saya ini,
silahkan tinggalkan like, komen. Yang belum subscribe bro, silahkan subscribe dulu ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan tutorial dan tips yang saya ketahui tentunya. Itu bro. Setelah terinstal di HP kita bro, lalu kita coba buka ya untuk aplikasi PLN mobilnya. Nah, kemudian di situ muncul perintah untuk memasukkan nomor HP kita. Nah, yang jelas nomor HP ini harus nomor HP yang selalu aktif ya bro, agar dari pihak server PLN ini ketika terjadi pengaduan kerusakan ataupun lain-lain ya, bisa menghubungi langsung ke nomor pelanggan. Nah, ini langsung ada notifikasi kode OTP ya bro, kita input saja kode OTP nya sesuai petunjuk. Nah, seperti itu, kita tekan ya. Nah, setelah semua di input ya untuk nomor HP kita, lalu kita masuk ke menu kelistrikan. Nah, di sini ada perintah untuk memasukkan nomor ID PEL ya. Kita buka dulu di rekening kita ataupun di kartu meter KWH kita ya. Kita masukkan ID pelanggan seperti ini bro. Misal kita masukkan 17261 sekian 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 ini bro. Nah, setelah kita input untuk nomor kontrak KWH kita, lalu di aplikasi ini memerintahkan kita menentukan titik koordinat tempat tinggal kita ya. Jadi tempat tinggal yang terdapat KWH kita. Nah, seperti ini kita sesuaikan dengan lokasi di mana KWH kita terpasang. Seperti ini bro. Ini gunanya apa? Agar petugas pelayanan teknik dari PLN ini bisa dengan mudah bro menemukan lokasi di mana kita tinggal. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan nama ya, nama pelanggan nih. Kita masukkan Sudarmono ini sebagai contoh saja ya bro. Kita tekan tambahkan ID pelanggan. Nah, ada keterangan berhasil bro. Nah, tampilannya seperti ini bro ya. Setelah semua terinput, maka akan muncul identitas dari KWH kita seperti ini. Jadi di aplikasi PLN Mobile ini bro, banyak menu yang sangat bermanfaat ya. Misal nih ada menu pengaduan. Nah, di sini terlihat ya, ada keterangan pengaduan listrik padam, KWH meter periksa, dan masih banyak lagi bro. Ini bisa kita manfaatkan ya bro, agar apa? Laporan kita ini lebih mudah untuk dimonitor oleh pihak PLN ya. Jadi kita bisa santai di rumah melaporkan segala keluhan sambil ngopi. Nah, tahu-tahu petugasnya datang ke rumah bro. Nah, tak kalah penting ya bro, di menu aplikasi PLN Mobile ini ada notifikasi untuk tagihan listrik. Nah, seperti ini bro. Jadi karena ini masih tanggal muda ya, di situ belum ada keterangan untuk tagihan listrik di bulan September ini. Kemungkinan sekitar tanggal 2 atau tanggal 3 itu tagihan listrik akan muncul di aplikasi ini bro. Sehingga ketika kita akan melakukan transaksi pembayaran ke loket-loket terdekat di rumah kita ya, kita akan membawa uang dengan pas ya, sesuai dengan tagihan yang tertera di aplikasi tersebut. Namun yang perlu diingat bro, tagihan yang ada di aplikasi tersebut merupakan tagihan murni dari pihak PT PLN ya, belum ada tambahan dari admin bank ataupun admin dari loket tersebut. Kiranya cukup sekian ya bro, tutorial dari saya
mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa gunakan listrik seperlunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.